Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak ustaz semuanya, untuk tugas anak-anak ustaz pada hari ini yaitu menghafal surah An-Naba ayat yang ke-28. Ustaz akan mencontohkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Ya, mengenai tajwid yang perlu diperhatikan bagi anak-anak ustaz yaitu adanya tasydid di sini nak ya, selain panjang pendek adanya tasydid di kalimat wakadzabu. Nah, di kata wakadzabu bunyinya panjang, kadzabu biayatina kiza, zanya juga la yang kemudiannya di akhir ada tasydid juga yang harus ditekan ya nak ya, dan penyebutan zanya itu haruslah tepat, jangan menjadi za ataupun ja, harus menyebutnya sesuai makhrijul huruf yaitu wakadzabu. Demikianlah yang dapat ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.